Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Cucu Datuk K dan Tok T tak kenal besan. Ini respon Tia Arifin. Jeng jeng jeng. Disebabkan wabak COVID dari 2020 sampailah ke 2022. Ramai sebenarnya yang tak berjumpa dengan family, apa lagi kalau nak kena travel jauh-jauh. Macam apa yang jadi pada Tia Arifin, menantu Datuk Siti yang baru je dapat balik kampung dekat Palembang, Indonesia tahun lepas. Disebabkan suami dia Ashraf Khalid yang tak dapat visa pelancong, jadi terpaksalah dia balik ke sana dengan anak-anak je nanti tanpa suami. Keputusan untuk balik kampung dibuat pada saat akhir, jadi suami tidak dapat ikut kerana beliau memerlukan visa pelancong untuk memasuki Palembang. Proses mendapatkan visa mengambil masa, jadi saya dan suami berpisah seketika. Suami juga boleh menguruskan perniagaan kami. Alhamdulillah, sampai di Palembang setelah 2 tahun lebih tidak bertemu. Inilah kehidupan. Sebagai anak, kita harus lakukan yang terbaik untuk ibu bapa dan keluarga kita selagi mereka masih ada. Itulah luahan Tia yang dah bertahun tak jumpa dengan orang tua. Tapi apa yang buat dia terkejut? Disebabkan COVID, ikatan keluarga dia, terutama sekali anak bongsu dia, Az-Zahra, sekarang dah tak kenal atuk dengan nenek dia yang duduk dekat Indonesia. Saya terkejut kerana sampai saja di Palembang, Ara dijemput oleh datuknya, dia asyik menangis. Pada permulaan, Ara tampak sangat janggal kerana lama tidak bertemu. Namun selepas beberapa hari di sini, dia makin manja dengan datuk dan neneknya. Tapi hujung ceritanya, alhamdulillah lah, sebab dapat rapat balik dengan atuk dan nenek. Rasanya masalah ni tak perlu cari sampai negara seberang. Mungkin ramai je cerita dalam negara. Apalagi baby dengan budak-budak lama tak jumpa atuk dengan nenek ataupun saudara mara. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.